Kejadian ketika salah satu tersangka memesan gokar dari Jatiwung tujuan ke Cibedil, Majalengka. Sebelumnya mereka sudah mempersiapkan kawat sling yang sengaja mereka beli dari bengkel sepeda. Ini membuktikan pasal pembunuhan berencana. Kemudian di tengah perjalanan mereka mengeksekusi korban di dalam mobil. Satu pelaku menjerat korban dengan menggunakan tali sling dari belakang. Kemudian sampai korban tidak bergerak, pelaku membuang mayat korban TKP yang kita temukan itu di desa Cikuya, Kecamatan Solear.